Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diki Channel. Ini akan meneruskan program Jabar Jagoan Bareng. Dan ini akan jagoan dengan seorang calon dalang lah. Ya termasuk dalang lah, jeneng wis panen ngedut tebok. Wis panen ngedut tebok wis dalang. Ini karo anakku si Gadang Pausi. Gadang siapa jeneng? Prasetyo. Oh, Gadang Prasetyo. Gadang Prasetyo. Nek gadinge rak pamikir ya. Gadang Prasetyo iki termasuk anak angkatnya almarhum Ki Sinarudo dan partner kerjanya si anakku si Gading Pawukir. Nah, kita harus ngobrol-ngobrol guys, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman si Gadang mau calon iki harus jadi dalang. Ini ya Mas Gadang. Iki ngobrol-ngobrol santai ya. Iki mengarep takon dalam bertanya dengan Anda. Umurmu piro? 16 tahun. Berarti kelas sudah ya? Kelas tunggal SMA. Oh, SMA ya, Jan. SMA Jogja. Oh. SMA Jogja. Lah, Gadangnya sini nanti, aslinya. Oh, Magelang. Magelangnya nanti? Magelangnya luar. Kecamatan. Luar, masuk ya. Bapakmu ke dalam? Boten. Bapakmu ini seniman enggak? Ibu? Ibu enggak. Ning Mbah Canggah rumien dalan kali rencangnya Mbah Semu Bancaknya ku. Oh, Mbah Canggahmu berarti Mbah Buyute bapakmu. Nggih. Kuwi Mbah Buyute ibu. Oh, Buyute ibu kuwi letenge Mbah Bancak. Mbah Bancak rak simbahe Mas Paseno. Nah, oh berarti dhisik dalan ya. Nggih. Oh, berarti ana turun dalan berarti. Gini, turun dalan terus turun-turune Sri Sedaya kakungku. Oh, berarti sing Mbah Canggah kuwi Mbah Buyute sibu. Nggih. Sibu duwe mbahmu. Nggih. Putri. Nggih. Putri iki putrane dalan. Nggih. Oh, berarti tetep nek alure tetep kuwi tetrah dalan. Gelem ra kan tetrah dalan mergane kan putri ya kan. Nggih. Berarti simbah putri, putri lagi awakmu. Nah ngono to. Oh, mulo kok wayangane apik. Wis wayangane wis dalange. Soale ngene. Ya ini yang menurutan aja, menurut kacamata pandangannya sih seniman ngerti wayang dalang nek mung bedane nek dalang trah karo ra iku beda. Bedane mung ini nek mung ning gerung panggung tok asli mung carane iki wayange dalangan dalangi apa apa ya carane iki semune eneng iki memang enek apa ya trah dalangi mau mergane apa bukan iki ra perkara apik eleke bukan apa panyu ra bukan tapi trah darah kuwi ra iso diapusi nggih ah ra iso diapusi kuwi aku tak anu lah kadange wayane apik iki aku tak coba kali ben nek ditekuni tenan standare wayang kulit nek saking mbah saking bapak niku malah wayangmu. Oh bapakmu malah wayangmu kok nggih sing trah bapakmu nggih. Oh oh berarti kan hitungannya lah yo memang yo sepanjang tak kira ini orang terah dalam ternyata terah dalam. Nah terus mulai pentas sih kapan? Kalau kelas 3 SD. Oh jadi wis pentas setelah SD. Iya. Main lomba apa mucui? Lo mucui. Mucui. Ya sing dalam itu siapa pertama kali? Pertama kali. Main dalam mucui dalam siapa sing? Dalam mucui. Pak Parjoyo niku gune sebagai bapak SMKI. Oh, bapak muncul SMKI. Bapak. Oh, ngono. Berarti dhisik gurune almarhum Pak Sido. Tapi dalang pas dalang kowe melu muncul. Nggih, iku pas telu. Nggih. Lah terus kok kowe iso ning ngene sedayu ning dalem Pak. Seno maune kula niku lak nggih penggemar ajeng. Kan kula niku ajeng nonton cedak lah asing nanti tumut lih bapak nih terus kulon nyembung lih bapak kulon buat aku diterkin yang ganti Pak Sino bapak kulon gini itu kelas berapa ke Pak Sino? Kelas
kelas kali SMP. SMP. Terus kelas SMP. Bapak kula lak nggih haji wong nggih. Mboten cah seni mboten. Niku terus kula gelo. Lan niku kok kula benter tigang dinten tigang dalu ana sawahe. Nggih, kula terus diterke teng dene bapak niku. Bapak kula matur nek bapak ning kula niku penggemar terus mboten ketang sedalu nginep. Terus nginjange wis lagi bapak dikenal pilih gading. Spontan gading mau ngegame terus kula bisa mbok yo dalan wayang mau bapakmu dalang. Yo langsung klik nonton lek bapak nggih. Soalnya bapak mboten asal Bali teng Magelang lho. Mulai kelas loro derek Pak Sino lho ning sedayu ngancane gading. Memang ini nek almarhum bapak kuwi panten yo dhisik iki sempat urat karo aku yang aku pilih di anak orang semangat apaan itu lihat lah ternyata terus aneh kue-kue terus si almarhum ya alhamdulillah anakku saya gimana bahkan lo sempat juga cerita aneh kalau almarhum cerita bak kue ini lo bak kue ya so kok malah HP kue so gue memacu si gading. Nah, terus mulai berarti bar kue terus mulai naik pentas-pentas gitu ya. Mulai pentas-pentas pertama kalau gadang error gading kayak berarti ya. Pertama pas ulang tahun. Ulang tahun kayak ya, ulang tahun pak kayak. Nah, kok kue so seneng karo wayang itu jadi apa tau wong dalang itu kosong. Dan semua seneng kan apa pun saya dalang. Berbeda. Kalau ni gua hari kok mau seneng lah tidak enten ngomong di dusun itu lek buatan lain dulu teng tidak kotak nggak dusun kok malah kayak orang dulu kan terus seneng banget terus rumien diceritani lek bapak nih aku TK TK aku umur 3 tahun nggak dusun onten wayang mau di dusun aku nih aku pengen lenggah tenggen lenggah dalang nih aku ngantos ajenge mulai terus kayak mada balap lo nangis terus ditumbas kayak yang ciri-ciri angin oh, terus naik itu perlu latihan terus mulai kemau so pentas sip sip ya muka lo tadi dalang sih sing sip sing tenar kalau almarhum mereka ini sudah dalangnya abot anu di dalang abot ini apa ya apa meneh kon ngertine wong kan awak ora anake angkat almarhum Isino dengan nama besar ya. Nah kuwi pancen yo rada padha karo karo ngomong saiki wong dalang itu nonggo pesan nama Kinanto Sudarso apik di lumrahke elek dicatat. Nah iki kudu siap lahir batin perkara kuwi. Wis pokoke kudu iki gondelane harus rasa mikir pokoke penting berkarya berkarya dan berkarya sing penting wis penting wis seneng sik karo karo apa wayang anu sedal. Dasare aku ngerti kok wayang anu apa. Apa dalam kacamata saya wayang anu itu sama ana ono semune wis. Wis dalani cara wong dalang iki piye ya? Jeneng nonton wayang dalang ini semua apa ya wis patut nggih. Nah, makanya kan saiki wis sudah dalang gelem aku sudah dalang. Nggih. Jeneng wayang wani untuk ngedep debok wis pokoke dalang. Nggih. Wani debok wani ujug ke wayang wis kendange diiringi itu namanya sudah menjadi seorang. Apa meneh wis wani nampa job. Nggih. Apa wis disebut dadi dalang. Ya ngene, iki mung pesen wae ya. Dalam sing. Cek dalam sing mumpuni sak carane tembung angabe. Angabe iki ya catur apik, suarane apik, apa yo tau jerone pecik. Ceklane pecik. Mudeng gunting. Makanya dalam itu harus beberapa ini. Mulai kau almarhum, bahannya almarhum itu harus komplek. Saya kenal tu sambil. Nah,
apa ki kira-kira kedepannya ini bakalnya cita-citamu calon bakal ini apa kedepannya kita terus dalang sing setunggal sakit ngusui wiyogo-wiyogo niku nukupi wiyogo-wiyogo terus gini nengke lingkungan sekitarnya. Melestarikan ya melestarikan budaya terutama wayang. Ya sementara ngono ya di Gadang Prasetyo di omongin dungake moga-moga dari dalang sing angabe sukses bisa membawa nama besar almarhum Ki Sinondo isih terus bekerja sama dengan si Gading pokoknya kenapa menemani si Gading terus aja nanti congkrah lan gibrah makanya terus gue ngerti dewe apa sih di nanti kakar almarhum mesti ada pesan-pesan kan gue kalau Gading ya ya moga-moga ada yang sukses ya. Oke, ngaten guys. Ini tadi sedikit ngobrol dengan anak saya Gadang Prasetyo. Ini calon dalang hebat. Moga-moga bisa meneruske apa yang dicita-citakan oleh almarhum Ki Sinondo, tetap bekerja sama, tetap hubungan baik dengan Gading Pangkir putrane almarhum Ki Sinondo. Nah, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Nanti teruskan jabar-jabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.